Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah tuan-tuan, para pendengar yang dikasihi oleh Allah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini kita masih lagi diberikan kehidupan seharian kita, dan hari ini kita berada di penghujung di bulan Ramadhan. Tak lama lagi kita akan memasuki bulan Syawal, dan insyaAllah pada hari ini saya ingin berkongsi sedikit sebanyak mengenai cara untuk kita menunaikan solat sunat hari raya di rumah dalam keadaan kita semua berada dalam tempoh PKP ini, dan mudah-mudahan tutorial ini memberikan manfaat untuk kita semua insyaAllah. Yang pertama tuan-tuan para pendengar sekalian, kita kena mengetahui mengenai hukum mengerjakan solat sunat hari raya. Mengikut mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, hukum menunaikan solat sunat hari raya ini ialah sunat muakkad, iaitu sunat yang sangat-sangat dituntut. Yang kedua, bilakah untuk kita melaksanakan solat sunat hari raya ini? Disebut lagi, iaitulah ketika mana setelah terbit matahari dan sebelum tergelincirnya matahari, iaitu sebelum masuknya waktu zuhur. Itulah waktu yang boleh kita laksanakan solat sunat hari raya. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah, cara untuk kita menunaikan solat hari raya, pertama sekali niatnya ialah sahaja aku solat sunat Aidilfitri 2 rakaat, sama ada kita menjadi imam ataupun kita menjadi makmum, kerana Allah Ta'ala. Dalam bahasa Arabnya dengan lafaznya, usalli sunnata Aidilfitri rakaataini imaman ataupun makmuman lillahi ta'ala. Kemudian tuan-tuan muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah, dalam solat hari raya ini adanya 7 kali takbir, tidak termasuk takbiratul ihram. Dan di antara takbiratul ihram dan 7 kali takbir ini, disunatkan juga untuk kita membaca doa iftitah. Maknanya selepas kita berniat, kemudian kita akad takbiratul ihram, selepas itu kita membaca doa iftitah, dan kemudian kita takbir 7 kali. Bila takbir 7 kali, Allahu Akbar, di antara takbir-takbir tersebut diselangi dengan tasbih, dengan bacaannya Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Boleh ditambah wala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Antara 7 takbir ini adanya tasbih sebanyak 6 kali. Dan selepas takbir yang ketujuh, terus kita membaca surah Al-Fatihah. Selepas membaca surah Al-Fatihah, disunatkan kepada kita untuk membaca surah, dan surah tersebut disunatkan lagi untuk membaca surah Al-A'la. Dan sekiranya tuan-tuan tidak mengingati surah Al-A'la, boleh membaca apa-apa surah sekalipun yang mana tuan-tuan ingat, kerana hukum membaca surah selepas Al-Fatihah adalah sunat. Maka kalau ingat surah Al-A'la, lebih afdal, lebih sunat untuk kita membaca surah Al-A'la pada rakaat yang pertama. Kemudian selepas kita membaca surah Al-A'la, kita rukuk, iktidal, sujud, duduk antara dua sujud. Sujud yang kedua sama seperti solat-solat biasa. Kemudian kita bangun daripada qiyam, daripada rakaat pertama itu, terus kita takbir sebanyak 5 kali. Dan di antara takbir 5 kali ini diselangi juga dengan tasbih seperti mana rakaat pertama, dengan lafaz Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. 5 kali takbir pada rakaat yang kedua dan 4 kali tasbih pada rakaat yang kedua ini. Kemudian terus kita membaca surah Al-Fatihah. Selepas membaca surah Al-Fatihah, kita membaca surah yang lain, dan disunatkan juga untuk kita membaca surah Al-Ghashiyah. Jika tuan-tuan tidak ingat surah Al-Ghashiyah, boleh membaca apa sahaja surah yang tuan-tuan ingat. Dan selepas membaca surah, kita rukuk, iktidal, sujud, duduk antara dua sujud, sujud yang kedua, kemudian kita duduk tahiyat akhir, sehinggalah kita memberi salam. Maka selesailah solat hari raya kita pada hari tersebut. Dan mudah-mudahan dengan cara ini, dengan video ini, apa yang saya sampaikan berkongsi kepada tuan-tuan pada hari ini, memberikan pengetahuan kepada kita untuk melaksanakan solat hari raya di rumah tanpa kita segan dengan ahli keluarga kita, tanpa kita rasa susah dan payah untuk kita melaksanakannya insya-Allah. Di akhir video ini saya sediakan slide bagaimana
cara untuk mengadakan solat sunat hari raya sebagai panduan kita semua yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Agama Islam Negeri Selangor. Mudah-mudahan tuan-tuan boleh rujuk kembali apa yang disediakan selepas ini. Dan saya mewakili Pak Masjid Al-Muktafi Billah Shah mengucapkan selamat hari raya kepada semua. Maaf zahir batin daripada kami. Semoga kita berjumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.